Ya pemirsa, setelah sempat mengungsi Senin pagi, puluhan warga Dusun Kajar Kuning kembali ke rumah untuk menyelamatkan hewan ternak yang tidak sempat dievakuasi saat erupsi. Sementara warga lain kembali ke rumah untuk membersihkan debu erupsi. Ternak kambing ini tak sempat dievakuasi saat erupsi terjadi Minggu siang lantaran warga panik menyelamatkan diri. Senin pagi, warga kembali ke rumah untuk menyelamatkan hewan ternaknya. Puluhan ekor kambing ini rencananya dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni di Desa Penanggal dan Desa Sumber Mujur. Iya, karena yang dulunya kan ada di Curakoboan sana, Mas. Jadi sekarang mau dibawa ke Untap. Kenapa, Mas? Ya, karena gimana ya, Mas? Kondisinya tidak memungkinkan lagi, Mas. Takut erupsi lagi? Iya, takutnya erupsi lagi. Warga lain mulai meninggalkan pengungsian dan kembali ke rumah untuk bersih-bersih rumah dari debu tebal akibat erupsi Gunung Semeru. Meski demikian, warga mengaku dampak erupsi kali ini tidak separah erupsi setahun lalu. Tidak ada kerusakan di bagian rumah warga dan pembersihan material relatif lebih mudah dilakukan. Tadi debunya setebal apa, Pak? Dekat ini. Tebal. Tebal ya, Pak ya? Kalau dibandingin tahun lalu, lagi pada tahun lalu, sekarang tidak ada apa, cuma itu asap saja. Kalau itu apa, bagi saya ada Curakoboan. Saya tidur sini. Kalau yang perempuan istri saya, ya kapuk. Gunung Semeru mengeluarkan awan panas guguran pada Minggu dini hari. Meski tidak berdampak parah, warga mengaku panik dan trauma karena erupsi Gunung Semeru yang lebih parah di tahun 2021. Dari Lumajang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.